Allah, 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 Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman di dalam Quran, iaitu dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 64. Yang di mana Allah berfirman, Qul ya ahlul kitab, katakanlah kepada ahlul kitab. Bila Allah Subhanahu Wa Taala kata Qul ya ahlul kitab, rasa-rasanya ini cadangan ke perintah? Dia contohnya, kalau bos kita selepas bercakap dengan kita, dia bagi tahu kepada kita, Ali, keluar panggil Abu masuk. Adakah logik kita bertanya kepada bos, bos, ini perintah ke cadangan bos? Tidak. Kerana kita akan maklum itu adalah perintah. Walaupun dia tak kata aku perintahkan engkau untuk panggil Abu masuk, tak perlu. Kerana dengan istilahnya panggil itu sendiri adalah berbentuk perintah. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala Qul ya ahlul kitab, katakan kepada ahlul kitab, itu adalah perintah kewajipan kepada umat Islam untuk bercakap dengan ahlul kitab. Apa yang Allah suruh kita bagi tahu? Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Datanglah kepada persamaan antara kami dengan kamu. Apa persamaannya? Ingat tadi kita sebut tentang dakwah, kemuncaknya la ilaha illallah. Maka Allah kata ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Kita hanya menyembah Allah. Ajak mereka kepada la ilaha illallah. Kemudian buat apa? Wala nusyrika bihi syai'an. Dan jangan kita menyekutukan Allah, mencegah syirik. Apa bentuk kesyirikan yang ada di muka bumi? Wala yattakhiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan jangan kita mengambil sebahagian di antara kita sebagai sekutu di sisi Allah. Antawahabul 'ata.